Hai, kembali lagi di channel Anthropoto Editing. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat newspaper effect di PicsArt. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam membuat editing kali ini, kita membutuhkan background koran yang bisa di-download di deskripsi video ini. Bahan lainnya, kita membutuhkan sebuah foto objek atau manusia yang menggunakan kacamata. Langkah pertama, kita buka aplikasi PicsArt, kemudian kita buka background koran yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita tambahkan gambar foto orang dengan menggunakan kacamata. Selanjutnya kita masuk ke menu cutout. Kemudian kita hilangkan background dari foto orang dengan cara mengklik person. Kemudian kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita klik penghapus, kemudian kita hapus bagian kacamata sehingga nampak bagian background koran. Kemudian kita sesuaikan ukuran foto. Dan kita tambahkan bayangan. Kemudian kita sesuaikan blur dan opacity bayangan serta position dari bayangan. Di sini tergantung dari selera kalian. Thank you.
Jika semuanya sudah pas, klik centang. Kemudian kita tambahkan efek HDR. Kemudian kita tambahkan fade-nya menjadi 50 dan klik centang. Terakhir, jangan lupa menyimpan hasil editan tadi. Oke, demikianlah video tutorial kali ini. Jika kalian menyukai, silakan klik like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.